sekalipun kepada orang yang pernah menyakitinya. Nabi Muhammad jauh dari sifat sombong atau membanggakan diri. Beliau selalu hidup sederhana dan rendah hati. Dan masih banyak lagi akhlak Nabi Muhammad SAW yang perlu kita teladani dalam menjalani kehidupan kita di atas dunia yang fana ini. Kaum muslimin rahimahumullah. Hal yang kedua, dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah mengenai wafatnya beliau. Kita sama ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai manusia biasa juga mengalami kematian. Hal ini tentu menyadarkan kita bahwa tidak ada manusia yang hidup kekal abadi di dunia ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda fa in mita fahum khalidun." Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum kamu Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Jamaah sekalian, kehidupan kita di dunia ini sangatlah terkait dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu adalah masa yang telah kita lewati dan tidak pernah akan kembali lagi. Segala yang diperbuat masa lalu itu merupakan menjadi kenangan bagi kita. Apakah yang baik kita syukuri, atau yang tidak baik kita memohon ampunan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang masa kini adalah masa yang sedang kita alami sekarang ini. Apakah kita dalam keadaan baik dan melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat, atau sebaliknya kita melakukan hal-hal yang tidak baik dan sia-sia. Kemudian masa depan adalah masa yang akan datang, yaitu masa yang belum kita ketahui apakah yang akan terjadi pada diri kita nantinya. Tetapi yang jelas, kita semua akan bertemu dengan yang namanya kematian. Kematian adalah akhir perjalanan hidup manusia di dunia ini. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita umatnya dengan sabdanya, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithlu amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa madmunun." Barang siapa hari ini lebih baik amalnya dari hari kemarin, ia termasuk orang yang sangat berbahagia. Dan barang siapa hari ini sama saja amalnya dari hari kemarin, ia termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa hari ini tidak baik amalnya dari hari kemarin, ia termasuk orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Itu hitunglah apa yang telah kamu perbuat dalam kehidupan ini sebelum datangnya hari perhitungan di akhirat kelak. Jamaah sekalian, di masa pandemi COVID-19 selama ini, banyak saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Sebagai orang yang beriman, kita tentu turut berduka cita dan kita mendoakan mereka. Semoga mereka menjadi orang-orang yang syahid, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi rahmat, yang selalu mendapatkan nikmat di alam barzakh insyaallah. Kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu, sebagai orang yang masih diberi umur panjang hingga saat ini dan kita berkeinginan untuk mendapatkan kehidupan yang baik, yang bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat kelak, maka sebaiknya kita banyak melakukan atau berbuat kebaikan. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan dalam kehidupan ini. Ayat Al-Quran ini secara tegas mengajukan kepada kita umatnya untuk melakukan kebaikan agar kita bisa mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik pula di akhirat kelak.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inilah khutbah singkat yang saya sampaikan hari ini. Semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semua dalam menjalani kehidupan kita di atas dunia yang fana ini, dan kita semua tergolong hamba Allah yang berbahagia di dunia ini dan di akhirat kelak. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim. Manfa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.